Jalan Ronaldo pada Liga Champions Asia terjauh masuk grup langsung dikepung tiga penguasa. Cristiano Ronaldo tidak bisa menganggap enteng tantangan baru di Liga Champions Asia. Semasa merumput di benua Eropa, Cristiano Ronaldo tidak kesulitan menaklukkan Liga Champions. Penyerang asal Portugal tersebut berhasil memenangi 5 trofi Liga Champions sepanjang karirnya. Tidak hanya itu, ia juga masih tercatat sebagai top skor sepanjang masa dengan raihan 140 gol. Begitu memasuki Liga Champions Asia, Ronaldo seperti langsung merasakan gegar budaya. Al Nassr harus melalui jalur playoff untuk menembus Liga Champions Asia musim 2023-2024. Meski dibekali pemain-pemain papan atas, tim asuhan Luis Castro tetap kesulitan. Mereka bahkan hampir terlempar dini dari kompetisi karena sebab Al Ahli memberikan perlawanan keras. Dilansir dari Gulf News, Al Nassr tergabung di grup E Liga Champions Asia musim ini. Al Nassr akan menghadapi lawan-lawan seperti Al Duhail, Persepolis FC, dan FC Istiqlal. Luis Castro wajib waspada karena ketiga klub tersebut ternyata menjadi penguasa di liga masing-masing. Al Duhail menjalani Liga Champions Asia dengan status juara Qatar Star League. Sementara Persepolis FC merupakan juara Era Pro League pada musim lalu. Ronaldo juga tidak bisa meremehkan FC Istiqlal yang menjadi juara Tajik League. Demi tidak tersingkir dini, Al Nassr harus bersiap menghadapi para juara liga ini. Luis Castro dibekali oleh pemain berpengalaman untuk menghadapi tantangan berat tersebut. Selain Ronaldo, ada Sadio Mane dan Marcelo Brozovic yang bisa menjadi andalan. Al Nassr diakui sudah berubah para pemain tertular virus Ronaldo. Al Nassr diakui telah mengalami perubahan karena para pemain semacam tertular virus dari Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mendapat seluruh kredit dari perubahan Al Nassr saat ini. Musim 2023-2024 akan menjadi periode penuh Cristiano Ronaldo dalam membela Al Nassr. Penyerang asal Portugal tersebut sempat merasakan kompetisi musim 2022-2023 bersama klub barunya. Akan tetapi, Ronaldo baru bergabung pada awal tahun sehingga ia hanya mengikuti kompetisi selama setengah musim. Pengaruh yang dibawa sang mega bintang pun akhirnya tidak keluar secara maksimal. Musim perdana Ronaldo membela Al Nassr harus dilalui tanpa torehan gelar. Kekurangan tersebut segera diperbaiki oleh CR7 pada musim baru. Meski baru awal musim, Al Nassr sudah mampu memastikan gelar Arab Club Champions Cup. Pelatih klub Luis Castro mengaku kekompakan timnya dihasilkan karena pengaruh Ronaldo. Ronaldo selalu fokus dengan kegiatan sepak bolanya setiap hari, kata Luis Castro seperti dilansir dari EITC. Ia menularkan energi positif ke rekan timnya di setiap laga, ujar pelatih asal Portugal tersebut. Tantangan besar tetap menghampiri sang mega bintang dalam usahanya lebih mempengaruhi tim. Pemain kelahiran Madeira tersebut sempat mengalami periode sulit pada awal musim ini. Bagi dia, peran Ronaldo tidak hanya dilihat dari angka di papan skor. Kegiatan sehari-hari dari penyerang asal Portugal tersebut sudah memberi inspirasi. Ronaldo memiliki kontrol penuh terhadap kondisi fisiknya selama berkarir sebagai pesepak bola. Resmi, Laporte hijrah dari Man City dan temani Ronaldo di Al Nassr. Aymeric Laporte sudah resmi pindah dari Manchester City dan kini ia menjadi rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Man City mengumumkan transfer Laporte pada Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam WIB. Sebelumnya bek Spanyol dilaporkan sudah tak punya masa depan di Etihad Stadium. Sebab ia kalah bersaing dengan John Stones, Ruben Dias, Manuel Akanji, hingga Nathan Ake. Ia makin terdesak setelah musim panas ini City mendatangkan Josko Gvardiol. Laporte sempat disebut diincar oleh Arsenal. Namun pada akhirnya bek kidal tersebut malah cabut ke Al Nassr. Manchester City mengumumkan bahwa Aymeric Laporte kini resmi hijrah ke Al Nassr. Mereka mendoakannya agar ia sukses di klub Arab Saudi tersebut. Aymeric Laporte telah menyelesaikan kepindahan permanen ke Al Nassr.
Ini mengakhiri 5,5 tahun yang sangat sukses di City, di mana sang bek memenangkan 13 penghargaan besar. Sekarang ia bersiap untuk memasuki dunia baru, dengan Al Nassr sebagai tujuan yang dipilih untuk fase selanjutnya dalam kariernya. Semua orang di Manchester City ingin mengucapkan terima kasih kepada Aymeric atas kontribusinya di City dan mendoakan yang terbaik untuknya di babak baru kariernya, demikian pernyataan resmi Man City. Aymeric Laporte tentu saja memberikan pesan perpisahannya pada Manchester City. Ia mengaku sangat bangga karena pernah diberi kesempatan membela The Citizen. Ia makin semringah karena bisa meraih banyak trofi bersama tim tersebut. Laporte juga menegaskan tak akan melupakan City ke depannya. Saya bangga bisa mewakili Manchester City selama 6 musim terakhir. Saat saya pertama kali bergabung, saya sangat bersemangat dengan prospek memenangkan trofi. Namun, saya tidak dapat membayangkan kesuksesan yang akan kami raih bersama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelatih, rekan satu tim saya, dan tentu saja para pendukung City yang brilian atas semua dukungan mereka selama saya berada di Manchester. Saya akan selalu menjadi penggemar City dan saya berharap dapat bertemu Anda lagi, demikian pernyataan Laporte. CEO Manchester City, Taxiki Begiristain, memberikan tribute pada Aymeric Laporte. Ia mengatakan Laporte termasuk pemain pilar di City dan sekarang mereka menghormati keputusannya untuk pindah ke Al Nassr.